Berapa lain? Okey, Cik Amin pula sikit. Dah berapa lama Cik Amin bekerja dengan Siti Khadijah? Saya dah bekerja dah 2 tahun lebih. Dah 2 tahun lebih saya bekerja dekat Siti Khadijah. Saya lihat sebelum ni, kerja kat mana? Lepas tu dah, sekarang dah 2 tahun lebih kerja dekat Siti Khadijah sebagai monilori. Nanti lah. Okay, sebelum ni saya bekerja dekat bahagian hotel. Okay, itu saya buka arah saya masuk ke Siti Khadijah sebagai pemandu driver selama 2 tahun lebih. Okey, sekarang dalam masa dalam satu hari kan berapa trip yang Cik Amin buat untuk hantar barang-barang daripada produk Siti Khadijah sendiri? Okey, dalam satu hari kita tak menentu. Kadang-kadang lebih daripada 10 trip, kadang kurang daripada 10. Kita bergantung kepada permintaan butik dan tempat juga. So dari warehouse ni ke mana lagi yang Cik Amin supply barang-barang Siti Khadijah? Yang dekat dan juga yang paling jauh? Okey, yang paling dekat kita ada dekat Bangi Central. Okey, yang paling jauh kita ada dekat Kelantan, Terengganu, Kedah dengan Ipoh. So dalam sekali trip tu berapa orang staff yang akan ikut? Okey, kalau untuk yang jauh kita akan pergi 2 orang untuk sekali trip. Okey, rasanya dah 2 tahun dekat Siti Khadijah kan. So apa pengalaman manis yang Encik dapat di sepanjang berkhidmat di sini? Okey, pengalaman manis tu banyak sebab banyak dapat ilmu yang baru daripada sini. Tak terbayanglah yang pengalaman manis. Antara salah satu pengalaman manis tu apa? Pengalaman manis yang saya dapat sini, saya dapat join family day, dapat satukan semua staff SK. So dapat kenal dengan semua-semua orang yang jauh, kita dekatkan. So dari segi layanan daripada pihak pengurusan terhadap staff bawah kan, macam mana sifat sebenar pengasas terhadap layanan yang staff di sini? Okey, pengasas kita memang baik, memang baik hati. Dia boleh terima kita seadanya walaupun kita tak punya apa-apa. So dia boleh terima kita. So dari segi sifat dia macam peribadi dia macam dia peramah ke, dia macam mengambil berat ke, pernah menolong Cik Amin sendiri ke sebelum ni? Okey, pengasas kita memang peramah, memang baik hati. Sebab sebelum ni pun saya pernah mengalami kecederaan dekat Siti Khadijah dan dia banyak membantu saya. So dari segi semangat kawan ataupun ukhuwah di sini macam mana? Adakah aktiviti selain aktiviti hari keluarga tu ada tak pihak dia buat event lain dalam mengeratkan satu rahim antara staff di sini? Ada juga, kita ada macam aktiviti sukan setiap minggu dan setiap Jumaat kita ada ceramah Jumaat untuk kaum wanita dan kita ada family day setiap tahun. So dah sepanjang tahun dah 10 tahun Siti Khadijah sekarang kan. So apa harapan Encik Anis ni lah terhadap Siti Khadijah di masa akan datang? Okay, harapan saya untuk Siti Khadijah untuk membawa nama baik Siti Khadijah ke peringkat antarabangsa, ke lebih jauh lagi. Okay, boleh tak cakap yang buatan Malaysia? Buatan Malaysia untuk Malaysia, Siti Khadijah 10 tahun. Buatan Malaysia. Kat sini buatan Malaysia untuk Malaysia. Siti Khadijah 10 tahun. Buatan Malaysia, Siti Khadijah. Sedekat bersama Siti Khadijah. Sedekat bersama Siti Khadijah. Bersama Siti Khadijah. Nak tengok kamera eh? Jadi buat buatan dulu, buatan Malaysia untuk Malaysia. Berhenti buatan dulu. Malaysia untuk Malaysia.